Pemirsa, polisi masih menyelidiki dugaan penyebaran video syur yang melibatkan Ade, putri salah satu vokalis band terkenal. Ya, kasus ini diusut polisi setelah mendapatkan laporan terkait sejumlah akun media sosial yang menyebarkan video pornografi tersebut. Warganet dihebohkan dengan skandal video syur yang melibatkan Ade, seorang putri dari vokalis band ternama Tanah Air. Sejumlah akun media sosial yang menyebarkan video syur juga telah dilaporkan polisi oleh F, pemerhati media sosial. Kasus ini pun langsung diselidiki tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Akun medsos di platform X ini diduga mengupload konten pornografi hingga membuat kegaduhan. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar hingga video syur yang diduga diperankan oleh putri vokalis band ternama. Video porno ya, atau yang bermuatan syur ya, berkonten pornografi yang diduga anak dari seorang artis. Didalami siapa yang melakukan penyebaran, kemudian konten videonya seperti apa. Ini masih dalam proses pendalaman di tahap penyelidikan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab, pengunggah dan pembuat video syur tersebut. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dimas Winarti, Ayus, melaporkan.